Yang keduanya isu tanah di Batas Baru. Saya pernah didatangi seorang konsultan yang tunjuk untuk nak buat pembangunan di tanah Batas Baru yang diberi kepada Khairun Nisa, Persatuan Istimewa Kerakyat. Dan konsultan itu telah memberi satu gambaran yang jelas yang mana nak dijual, yang nak dijual sebanyak 120 juta dan diberi kebebasan untuk kita 200 juta pun boleh. Dan keistimewanya tanah ni hendaklah dibina satu bangunan perhubungan PAS Negeri Terengganu dengan percuma, tidak ambil bayaran. Dan banyak lagi lah yang sampingan tu diminta. Cumanya konsultan tu jumpa saya sendiri. Saya menyeru kepada rakyat Negeri Terengganu supaya menggunakan akal dengan baik dan berfikir dengan hati yang diberikan oleh Allah SWT untuk membuat perubahan yang terbaik pada 12 hari bulan ni. Dan setiap benda yang kita nak buat, kita ingat apa yang kita buat ni akan diperhitung di hari akhirat kelak. Bukannya saja-saja dok nak berseronok atas dunia, bukan. Bukan nak mencari harta atas dunia dok, tapi nak mencari keredaan Allah di hari akhirat. Dan saya menyeru sekali lagi kepada rakyat Terengganu ni supaya membuat memberi undi kepada Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan. Barisan Nasional.